Mapane adalah perkampungan di Tanah Poso. Mapane bukanlah nama yang asing di telinga untuk warga Poso. Dalam catatan sejarahnya, awal kampung Mapane bernama Takule yang mulai dihuni penduduk sejak abad ke-18. Orang dulu menyebut desa bernama Takule karena daerah ini banyak ditumbuhi pohon takule yang berarti pohon belimbing. Dari Mapane inilah perkampungan penduduk berawal sebelum Poso tumbuh menjadi kota hingga menjadi ibu kota Kabupaten Poso. Menariknya, selain sebagai kampung tua, Mapane juga menyimpan kisah toleransi antar penganut agama yang berbeda-beda yang selanjutnya menyebar serta bertahap ke wilayah permukiman lainnya. Menengok jejak masuknya Islam di Desa Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, tak lepas dari peran penting Andi Baso Ali. Sejumlah sumber menyebutkan, Andi Baso Ali bersama keluarganya berasal dari desa di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Andi Baso masuk wilayah Mapane yang dulunya disebut Takule yang diperkirakan tahun 1791 bersama istri dan keluarga lainnya. Sebelum menginjakan kaki di Mapane, Andi Baso Ali dikenal sebagai saudagar yang mengembara di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah seperti Lambunu, Kulawi, dan Behoa Napu. Di dataran Napu, Andi Baso Ali sempat menikahi 3 orang gadis yang lalu keturunannya dibawa ke Mapane. Dan dari sinilah komunitas Islam mulai memadati perkampungan Mapane. Sebelum beliau menuju ke wilayah Mapane ini, dulunya beliau ini belajar di wilayah kerajaan Goa. Nah, sehingga ilmu keagamaan yang dia bawa, kemudian setelah berkeluarga dan beranak cucu, itulah yang dia sebarkan, dia lakukan syiar agama Islam di lingkungan keluarganya. Sehingga Andi Baso Ali ini yang merupakan seorang yang dituakan dan diangkat menjadi kepala kampung pertama, Kampung Takule. Nah, makanya termasuk di sini ada istilah Jalan Andi Baso Ali merupakan sebuah penghargaan atas beliau sebagai pembuka Kampung Mapane atau Kampung Takule awal pertama kalinya. Setelah beliau meninggal, Andi Baso Ali meninggal, beliau dikuburkan di sebuah pekuburan. Saat ini menjadi pekuburan keluarga, dikenal dengan tempat itu pekuburan kuburan tinggi namanya. Orang Mapane kenal dengan nama kuburan tinggi. Pada saat beliau meninggal, maka kepemimpinan Kampung Takule diambil alih oleh anak beliau yang bernama Lapaduai. Lapaduai ini merupakan anak kedua dari istri pertama. Karena anak pertama beliau seorang perempuan dan anak kedua ini bernama Lapaduai. Jadi anak laki-laki Andi Baso Ali yang bernama Lapaduai inilah yang memegang kepemimpinan Kampung Takule. Setelah Lapaduai dipimpin oleh anaknya yang bernama Taji. Taji ini lebih luas lagi karena di masa Taji ini bersamaan juga dengan masuknya Belanda di Poso. Sehingga pada waktu itu diangkat Raja Poso yang bernama Raja Talasa dan Taji diangkat sebagai kepala komisi. Nah, kepala komisi itu menurut cerita sumber kami waktu wawancara dengan kerabat-kerabat mereka bahwa wilayahnya itu dari wilayah Piore sampai dengan Tatari. Jadi semua wilayah pesisir.
Sehingga kekerabatan mereka itu berkembang dengan pesat, mulai menarik orang-orang untuk tinggal di pesisir, sehingga perkembangan agama Islam secara turun-temurun melalui keluarga mereka, melalui sahabat dan kerabat-kerabat yang terbentuk dari pernikahan, perkawinan itu banyak di wilayah pesisir pada awalnya. Sebagai pembawa ajaran agama Islam di Tanah Poso, Andi Baso Ali sangat dihormati oleh warganya. Beliau sangat bersahaja dalam membawakan ajaran agama Islam. Peran beliau sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Nama Andi Baso Ali tak bisa lepas dari sejarah jejak Islam di Poso. Salah satu bukti peninggalan beliau yang masih berdiri hingga sekarang adalah sebuah masjid yang bernama Masjid Nunu. Masjid Nunu dibangun pada tahun 1923 dan terletak di Jalan Poros Mapane yang diberi nama Jalan Baso Ali. Masjid Nunu sendiri diketahui berasal dari nama sebuah pohon yang tumbuh di sekitar Pelabuhan Mapane. Dalam bahasa Poso, Nunu berarti pohon beringin. Namun, sekarang Masjid Tua Nunu telah berubah nama menjadi Masjid Al-Amin Mapane. Bangunan masjid ini berbentuk segi empat dengan atap model tumpeng berbentuk segitiga. Atap bangunan masjid terbuat dari seng. Bagian atap paling bawah memiliki tiang penyangga. Atap yang terpasang di bagian dinding atas masjid dengan bentuk segitiga. Dinding masjid seluruhnya menggunakan kayu sebagai konstruksi bangunan. Hiasan dinding yang terdapat di konstruksi bangunan dinding dengan pola sulur dan flora. Untuk pintu masuk, masjid ini memiliki 4 pintu. Pintu ini dilengkapi bingkai dan di bagian atas bingkai pintu diberikan model lengkung. Keempat pintu yang terdapat pada bagian masjid seluruhnya menggunakan komponen daun pintu ganda. Komponen bangunan lainnya berupa jendela sebanyak 7 bingkai jendela yang seluruhnya menggunakan model jendela ganda. Di dalam Masjid Tua Mapane terdapat 4 tiang yang berfungsi sebagai soko guru sekaligus penyangga bagian atap dan kubah masjid. Masjid ini juga dilengkapi dengan sebuah mimbar yang terletak di bagian paling depan atau sebelah barat yang terbuat dari kayu. Jika berkunjung ke Desa Mapane, selain dapat menjumpai Masjid Tua Nunu atau Masjid Al-Amin Mapane, Anda juga dapat melihat rumah peninggalan keturunan Andi Baso Ali yang masih terawat hingga saat ini. Rumah tersebut berbentuk rumah panggung, rumah khas dari daerah selatan.
jadi memang pada saat almarhum Baso Ali mendiami Mapane yang pada waktu itu masih disebut sebagai Kampung Tua Takule, itu beliau memang sudah membangun masjid, sudah membangun tempat ibadah waktu itu, masjid yang kami maksudkan, di mana seiring waktu tentu bangunannya belum sepermanen yang ada kita lihat hari ini. Nah, anak mantu beliau yang memang agak lebih dekat tinggalnya dengan beliau karena anak beliau yang perempuan itu kawin dengan seorang saudagar yang bernama Ojo Bolo, yang kemudian melanjutkan siar dakwanya dengan memperbaiki, membangun masjid baru yang selanjutnya menampung dengan kondisi masyarakat kita yang pada waktu itu sudah lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian ada satu keturunan beliau yang kemudian menjadi unsur pemerintahan di sini, yaitu kalau kami nggak salah cucu kedua, generasi kedua dari beliau yang sempat menjadi kepala distrik pesisir, yaitu almarhum Taji, yang kemarin ketika kita ke kuburan yang itu yang meriam dia punya nisan yang itu. Islam adalah agama risalah yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut kota Mekah Al-Mukarramah yang kemudian diteruskan oleh para sahabat, aulia, waliullah dan para ulama hingga sampailah kepada kita semua. Perkembangan Islam di Indonesia yang dibawa oleh para waliullah menyebar dengan pesatnya. Penyebaran agama Islam di bumi Nusantara dilakukan dengan cinta kasih tanpa sedikit pun perilaku kekerasan dalam menyampaikan ajaran-ajarannya. Selain Islam sebagai agama tauhid, Islam juga sebagai agama akhlak, perilaku yang baik yang mencerminkan dari hubungan ketauhidan seorang dalam menempatkan kewajibannya menegakkan syariat Islam. Sehingga dalam perkembangan Islam sangat mudah diterima di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk Desa Mapane, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Di Desa Mapane, kegiatan pengajian seperti ini sering dilakukan oleh masyarakatnya. Ilmu agama terus ditanamkan dari usia dini dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran termasuk ke dalam ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah lainnya. Tak heran keutamaan membaca Al-Quran bisa dikategorikan secara umum maupun khusus, sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh An-Nu'man Ibnu Bashir, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran." Hadis riwayat Al-Baihaqi.
salah satu hadis mengetahui keutamaan membaca Al-Quran yang cukup familiar, yakni hadis dari riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang membaca satu huruf dari Kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Belum ada kepastian karena berbagai macam versi Islam masuk di poso itu. Karena memang sebelum Islam datang pun itu pedagang dari selatan itu sudah sering menjadikan poso sebagai tempat singgahan. Makanya sampai sekarang itu masyarakat poso itu, masyarakat kita ini khususnya di poso, itu mengenal istilah pedagang Singapura. Ya. Pedagang Singapura itu bukan berarti orang Singapura. Tetapi orang dari selatan memang punya kegiatan perdagangan, pergi ke Singapura, membeli barang, lalu kemudian poso menjadi daerah transit untuk menjual barang-barang yang berasal dari Singapura. Maka mereka disebut dengan istilah pedagang Singapura. Nah, sehingga pada saat itulah ketika Islam pun datang pada tahun 1500-an di selatan, di Luwu, itu persentuhan masyarakat dari Luwu itu sampai poso itu sudah ada. Kemudian belum lagi ketika bangsawan yang bernama Andi Baso Ali datang ke poso, mendiami poso pesisir, tepatnya Mapane saat ini, itu adalah seorang bangsawan, sehingga penyebaran Islam pada saat itu sifatnya sangat dimuliakan. Jadi istilahnya kalau orang dulu itu dalam memberikan dakwah Islam, memperkenalkan Islam di masyarakat itu sangat sakral. Ada biasa yang kita kenal dengan istilah kalau menerima ilmu itu harus pakai kelambu dan lain sebagainya. Itu sangat begitu sakralnya ilmu keislaman pada saat itu. Nah, sampai pada akhirnya tahun 1943 itu datanglah penyebaran Islam juga yang dibawa oleh orang Arab. Persisnya itu adalah Guru Tua di Kabupaten Poso. Nah, jadi perkembangan Islam dari dulunya sifatnya sangat tradisional, sangat begitu sakralnya dari rumah ke rumah yang menjadi bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh orang tua Andi Baso Ali ini yang berasal dari Luwu, itu beralih pada sistem pendidikan madrasah dan pesantren. Kalau dari dulu hanya dari rumah ke rumah siar agamanya yang dilakukan oleh orang tua Andi Baso Ali ini yang sangat sakral, tetapi berubah tahun 1940-an sebelum kemerdekaan itu berubah menjadi sistem madrasah dan pesantren. Yang dalam hal ini yang dilakukan oleh Al-Habib Said Idrus bin Salim Al-Jufri sampai ke Tanah Poso ini. Maka lahirlah yang namanya Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Mapane pada saat itu. Sehingga kami menjadi guru yang terakhir di madrasah itu, dan sampai sekarang kami yang pelihara dan juga telah melahirkan begitu banyak murid-murid sampai sekarang yang sudah dikerjasamakan dengan Kementerian Agama tetapi tetap dalam label Al-Khairat.
Jejak-jejak penyebaran agama Islam dari peran Andi Baso Ali di Desa Mapane, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah menyentuh bagian pendidikan. Tentu selain agama, pendidikan dirasa perlu untuk membangun umat yang beragama dan juga berakhlak. Di Desa Mapane terdapat Madrasah Sanawiyah. Kini sekolah Madrasah Sanawiyah ini pun juga berdampingan dengan sekolah Al-Khairat. Karena penyebaran agama Islam di Tanah Poso tak lepas dari peran penting tokoh ulama besar dan karismatik, yakni Syaid Idrus Salim Al-Jufri di pertengahan abad ke-20. Di Desa Mapane pula, kita dapat melihat sebuah tugu yang oleh masyarakat menyebutnya sebagai titik nol, awal di mana penyebaran agama Islam di Tanah Poso dimulai. Untuk itulah, tugu ini dinamai titik nol Mapane. Jika hendak menelusuri jejak-jejak Islam di Tanah Poso, khususnya Desa Mapane, kita dapat menyaksikan kuburan tinggi, salah satu kawasan pekuburan keluarga dari Andi Baso Ali dan juga keturunannya.